Dan ini sudah dibongkar dari gulungannya tadi ya. Dan yang ini yang sudah saya meterin, dan ini untuk back cover warnanya polos semua. Tapi ini bukan polos ya, ini polos emboss. Nah, kalau di terawang gini nih, apa sih? Emboss ini dia ada coraknya juga ya. Sama mungkin kayak King Coil ya. Cuman kalau King Coil kan lebih lembut, terus tebal juga. Tapi kalau emboss ini dia teksturnya agak keras dipegang, tapi di sini dia ada coraknya juga. Terus coraknya juga dia kalau emboss ini tidak terlalu nampak banget ya, kalau bahan embossnya seperti ini corak-coraknya. Oke, dan ini untuk bed cover yang tidak digelar, ini cuma dibongkar aja dari gulungannya, dan di sini pun masih ada gulungannya yang belum kita bongkar. Nah, seperti ini. Nah, dan ini juga nih, kalau misalnya kita beli dari luar kota, misalnya contoh dikirim dari Surabaya ataupun dari mana gitu, biasanya dikirim mereka menggunakan packingan yang dilapis kardus nih, sebelah dalamnya dilapis kardus, lalu dia dibungkus luarnya pakai karung dan diikat di sini nih. Ini pakai kawat gitu ya untuk mengikatnya, biar dibawa sama ekspedisinya itu tidak terpisah ataupun tidak rusak ya, dan seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ajame Tutorial. Video kali ini guys, saya mau membuat tutorial cara membuka gulungan bahan ya. Bukan tutorial, mungkin ini karena kemarin sih ada yang request gitu ya. Mas, tolong buatin tutorial cara membongkar gulungan bahan dan cara menggelarnya ya. Cuman di video kali ini saya tidak menggelarnya karena ini untuk bed cover. Jadi nanti cuma dipotong-potong aja gitu ya. Yang pasti cara mudah membongkar bahan satu gulung tanpa harus pakai alat ya. Jadi tinggal dibongkar plastiknya dan lalu ditarik secara manual aja. Langsung ditarik secara manual aja ya. So, langsung aja ke videonya ya. Oke. Dan ini bahannya. Kita akan buka dulu si plastiknya. Oke, ini plastiknya sudah kita ambil dan ujung ininya taruh di sebelah arah kita ya. Nah, di sebelah arah kita ini nih ujungnya. Jadi tinggal ditarik kayak gini aja ya cara ngebongkar bahan satu gulung. Dan ini cara mudah tanpa harus pakai alat bantu ya. Dan ini cara mudah membongkar bahan satu roll atau satu gulung ya. Jadi ditarik kayak gini aja. Oke. Seperti biasa kalau satu gulung ini pasti tidak ada yang terputus ya. Tapi nggak semua ya yang terputus. Mungkin ini bahan yang emboss ini aja kali yang terputus. Mungkin di bahan-bahan lainnya biasanya jarang sekali yang putus. Dan selesai sudah satu roll ini. Cara ngebongkarnya itu gampang sekali, jadi tinggal ditarik gitu aja ya. Only to come back.
bahan satu gulungan atau satu roll ya, dan ini karena buat dibuat untuk bed cover, jadi tidak digelar, ini cuma dipotong aja sesuai ukuran bed cover yang diinginkan ya. Dan oke, so sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian support channel ini dengan subscribe, like, comment, bagi ya. Thank you.